teman-teman, balik lagi di channel Raja Kong bersama Raja Kong sendiri di sini. Oke, kali ini kita akan ngebahas satu konsol yang udah jadul banget, yaitu PS Vita. PS Vita ini gue beli cukup murah di toko online. Gue nebus PS ini seharga 1,2-an. Buat teman-teman yang nggak tahu, kalau PS Vita Fat itu pasarannya antara 1,5 sampai 2,9 jutaan. Jadi gue dapat good deal banget di sini. Oke, kalau gitu kita langsung unboxing dulu buat lihat kelengkapan PS Vita ini dan apakah beli PS Vita di tahun 2021 masih worth it? Ayo kita bahas. Oke, jadi ini barangnya ya yang gue bilang too good to be true. Oke, kita buka pakai. Jadi emang ini gue beli batangan. Dan ini gua sekalian unboxing karena gua kayaknya ini too good to be true gitu sih, jadi kayak seharga 1,2 loh bisa dapet PS Vita Fat yang katanya fungsinya normal, semua fungsi normal, cuman lecet doang gitu. Ya emang ini batangan sih, dan kardusnya ya kayaknya si seller cuman ke warung nyari apa yang bisa dipakai buat membungkus, dan ya udah gitu. Kita dapat kabel chargernya yang ya bekas juga ya, kotor ya. Ya daripada nggak bisa ngecas, dan yang penting ini kelihatan bersih sih, port-portnya belum ada yang karatan. Dan ini adalah batok casannya, batok casan atau apa ini namanya ya, kepala casan ya. Jadi ini ori, bukan ya, orinya sih kayaknya. Oke, dapat kepala casan, kita taruh sini dulu. Udah kosong, udah nggak ada apa-apa. Kita udah nggak butuh ini, jadi disimpan aja. Oke, dan ini adalah unitnya. Oke, ya ini dipakein grip ya, grip case gini. Jadi gue emang beli sama gripnya. Gripnya masih bekas juga sih ini. Ini bekas. Ya oke lah, kita simpan dulu di sini. Dan ini unitnya. Oke, kita rapihin dulu. Jadi kita dapat, ya dapat cuman seperti ini saja. Oke, dapatnya ini aja. Kita dapat unitnya. Lumayan enak dipencet sih, klik kiran. Oke, ngelecetnya parah ya, lecetnya lumayan dan banyak sidik jari. Nah di sini nih yang gua agak ini nih, di sini nih kayak ada kuning-kuningnya gitu enggak sih. Oke, dan ini apa nih, adalah port. Oke, okay. Oke, okay, ini memory sticknya ya, dapat 8 GB. Dan di sini ini port misterius ya, bukan, ini game card ya. Dan ini yang port misterius, dan bezelnya udah ya, bentuknya bentuknya kayak begini nih, menyala dan analognya belum drifting. Oke, gue mau coba mainin ini, apakah bakalan ada error-error atau enggak ya. Jadi kita langsung
jus saja mainin. Sedikit sejarah mengenai PS Vita. Jadi PS Vita itu adalah konsol handheld generasi setelah era kejayaan PSP. Jadi setelah PSP generasi terakhir, yaitu PSP Go yang launching di akhir tahun 2004 di Jepang dan awal tahun 2005 di seluruh dunia, setelah itu Sony Computer berhenti jualan konsol handheld. Barulah pada tahun 2011 keluarlah ini. Ini adalah PS Vita 1000 atau PS Vita FAT yang OLED. Nah, gue beli PS ini batangan ya. Kelengkapannya cuma device, seperangkat alat charger. Gue beli murah banget, nggak sampai 1,5 juta. Lumayan buat temen PPKM gue. Sebenarnya gue udah pegang device ini udah lebih dari seminggu. Sebentar lagi 2 minggu. Sebenarnya gue mau mastiin aja karena harganya tuh murah banget. Gue mau tes siksa dia dulu. Siapa tahu PS Vita gue ini cacat atau mesinnya udah nggak kuat. Dan beginilah kenyataannya. Barang ini lecet lah sana, lecet sini. Layarnya udah menguning di bagian pinggirannya pada saat layar hitam atau layar mati. Awalnya gue mengira kalau ini adalah anti gores yang ada efek mirrornya gitu. Setelah dibuka ternyata kuningnya masih ada. Tapi pas gue pakai main tuh nggak terlalu kelihatan sih. Gue main udah namatin 2 game yaitu Lego Marvel dan Little Big Planet. Dan gue nggak pernah terganggu sama layarnya yang begitu. Nah, seperti yang gue bilang tadi, gue dapet yang lecetnya lumayan. Bahkan sampai rear touchpad-nya aja juga lecet gitu. Dan akhirnya gue memasang skin depan belakang serta mengganti anti goresnya. Hasilnya jadi kayak gini, better daripada pas awal dia datang. Nah, untuk layarnya, PS Vita FAT ini udah menggunakan layar OLED, layar yang bisa menghasilkan kontras yang tinggi, hitam bisa pekat, dan putih bisa terang. Reproduksi warnanya juga lebih baik dari layar TFT. Jadi buat teman-teman yang suka layar yang gonjreng, pasti bakal seneng banget lihat layar PS Vita FAT ini. Untuk sektor mesin, mengingat umur konsol ini udah tua, iya tua, dari tahun 2011 men, udah 10 tahun. Coba kalian inget-inget HP kalian yang 10 tahun yang lalu, masih ada nggak? Apa masih sehat? Coba komentar di bawah ya. Nah, jadi PS Vita ini badaknya luar biasa deh. Jadi selama gue main, gue gak pernah sekalipun ngerasain nge-lag sama sekali. Dan gue puas banget. Nah, ada kabar juga kalau PS Vita FAT ini rawan GPU crash. Tapi punya gue lancar aja sih dan jangan sampai kena deh. Rear touchpad-nya masih berfungsi dengan baik. Tidak ada touch delay atau mistouch. Malah suka kepencet kalau gue lagi main FIFA. Tapi kondisi fisiknya juga agak baret sih. Tapi ya nggak pengaruh sama fungsinya. Tinggal tutup skin dari perat skin dan semua beres. Nggak ada penurunan sensitivitas sentuhan setelah pakai guard skin. Oke banget nih. Untuk tombol-tombolnya semua masih empuk. Tombol D-pad masih empuk. Tombol function masih empuk. Tombol trigger LR-nya juga masih empuk. Nggak ada mistouch atau nggak kepencet. Analognya juga aman dari drift dan masih responsif. Cuman device yang gue pegang ini karet analognya udah agak gak enak nih disentuh nih. Masih bisa sih dipakai, cuman agak sedikit kurang enak ya. Namanya juga karet tua ya, pasti gak bagus. Gue juga udah pesen thumb grip buat nutupin itu semua dan bakalan perfectly fine. PS Vita ini dilengkapi kamera untuk bermain AR atau augmented reality. Gue pakai ini buat bikin karakter di game virtual tenis dan hasilnya ya kayak begini. Kameranya emang gak sebagus kamera HP zaman sekarang, tapi hey, siapa yang mau foto-foto pakai PS? Ya, jadi ini hasil rekam di PS Vita. Hasilnya begini. Jadi gue bakal bikin video khusus tentang bahas kamera PS Vita. Oke, let's go. Nah, kalau ini hasil kamera belakangnya nih, kamera utamanya. Kenapa? Jadi kamera. Iya. Ya, beginilah hasil kamera depannya. Ini bisa dipindahin gak ya kira-kira? Tapi suaranya murni dari PS Vita-nya sendiri. Tahu nih bisa ngerekam suara apa enggak. Intinya sih, selama gue pakai PS Vita ini, gue puas banget.
beli PS Vita itu adalah salah satu keputusan terbaik selama gue hidup. Gue yang notabene cuma suka game bola, PUBG, Mobile Legends, itu gue sampai demen banget sama yang namanya mainin game Persona 5 Golden yang basically cuma kebanyakan mencet tombol X doang. Sumpah itu game beautiful banget, kalian mesti coba. Jadi apakah beli PS Vita ini worth it? Buat teman-teman yang berpikir, ah PS Vita itu konsol ketinggalan zaman, tapi selama teman-teman belum pernah main atau belum pernah pegang, menurut gue sih masih oke kok. Ingat, sejadul-jadulnya game, kalau lu belum pernah main game itu, tetap aja itu game baru buat lu. Dan gak ada salahnya lu mainin. Grafiknya juga masih bagus kok, bahkan dibandingin sama game Android zaman sekarang juga gak kalah bagus. So, balik lagi ke pertanyaan. Apakah worth it beli PS Vita di tahun 2021? Yes, this is worth it to buy and you never regret your choice. Tapi balik lagi sih sama teman-teman, kalau belum terlalu butuh ya ditahan dulu, jangan buru-buru. Ya udahlah, segitu aja. Makasih buat teman-teman yang udah nonton. Jangan lupa like, comment, subscribe, and we will see you in the next video. Bye.